kembali lagi dengan saya Tifus dengan video tutorial gitarnya. Nah, tadi yang saya mainkan adalah menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan C A G E D system, check it system. Nah, tadi yang beberapa kunci yang saya mainkan itu semuanya adalah open chord, jadi bisa movable, movable. Jadi bisa dipindah-pindahkan permainannya. Nah, sebelum kita belajar apa itu open chord C, apa itu open chord A, apa itu open chord G, apa itu open chord E, apa itu open chord D, dalam video ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Jagged System. Ya, Jagged System adalah chord-chord yang open, kumpulan dari open chord mayor dan juga open chord, movable chord mayor. Nah, yang tadi contohnya adalah kunci F, kunci G. Nah, kalau misalnya kalian belajar di video yang open chord A, itu dari asalnya dari A di situ. Nah, yang tadi di sini adalah C. C. Ini dari open chord A. Yang tadi ada bisa di sini D. D, mana itu? D. Jadi ini dari open chord C. Itu nanti saya akan jelaskan semuanya bagaimana cara penggunaannya. Oh, ini juga open chord D. Sebenarnya bisa pindah ke sini jadi gini. Tapi yang pasti yang paling terkenal adalah ini dan ini. Atau seperti ini. Karena ini digunakan dalam B. Atau seperti ini. Jadi mungkin dalam permainan gitar kalian mungkin sudah ada dua familiar open chord yang kalian sudah biasa gunakan, yaitu open chord A dan A. Mungkin dua itu yang paling sering kalian gunakan, tapi sebenarnya masih ada tiga lagi, yaitu C, D, dan G. Nah, kalau yang G, movable chord-nya adalah seperti ini. Sederhanakan jadi seperti ini. Nanti kita akan belajar masing-masing open chord bagaimana cara mensederhanakan yang tadinya ribet seperti ini. Sorry. Akan menjadi sangat mudah dan akan sedikit menghasilkan efek jazzy dan groovy dalam menggunakan Jagged System. Nah, saya akan kasih contoh. Agak-agak jazzy dan groovy gitulah. Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya dalam Jagged System ini adalah kumpulan dari open chord mayor dan juga movable chord dari mayor. Nah, nanti karena harus paham dulu bagaimana menggunakan open chord yang kalian sudah pelajari. Dalam Jagged System itu ada patokannya, itu bass yang senar ke-6, 5, dan yang ke-4. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana masing-masing dari senar bass itu mempengaruhi chord. Nah, kalau misalkan seperti ini, D. Ini bassnya adalah D. Kalau misalkan kita pindah jadi open chordnya, open chord D, dengan memainkan kunci G, maka bass yang ke-4 ini, bass yang ke-4 ini akan bernada G. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih selanjutnya, ya kita akan pelajari di video-video yang lain, yang 5 video lain. Ya, seperti itu. Nah, mungkin demikian saja penjelasan secara ringkas mengenai Jagged System. Jagged System itu apa? Saya ulangi lagi sampai 3 kali atau 4 kali. Itu adalah kumpulan dari open chord kunci mayor atau movable chord dari kunci mayor, kunci gitar yang bisa dipindah-pindah namun memiliki bentuk yang sama dengan menambahkan kayaknya panjang ya. Ya, begitu ya. Dengan menambahkan menaikkan nada bass tersebut, namun yang lainnya tetap sama. Misalkan seperti tadi, E. Lihat
bentuk dari E itu sama. Yeah. Dan juga begitu juga dengan yang kunci lain, misalkan D. Sama bentuknya D. Atau A. Sama bentuknya. Apalagi C. Ini lagi C A G A G ya, nanti saya akan jelaskan semuanya bagaimana membuatnya menjadi gampang, menjadi mudah dan sedikit menghasilkan cheesy dan groovy. Ya, demikian saja video kita kali ini, semoga membantu kalian dalam bermain gitar. Nah, kalau misalnya kalian ada pesan atau yang ingin disampaikan, ya silakan kirim melalui bos ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin diajarin teknik apa, diajarin lagu apa, pingin dimainin lagu apa, pingin tanya apa, ya pingin segala macam, ya silakan saja kirim email ke situ. Kalau misalnya kalian komen di bawah juga boleh, tapi saya lebih prefer email supaya kita lebih enak ngomong dan segala macamnya. Ya begitu. Nah, jangan lupa juga di subscribe di atas supaya kalian langsung mendapatkan video terbaru dari saya langsung ke YouTube homepage Anda, tentunya video tutorial kita. Dan jangan lupa juga di share, kalau bisa di like juga. Supaya teman-teman kalian yang pengen belajar gitar, ya silahkan bagikan saja video ini supaya itu membantu teman kalian. Ya, demikian saja video kita kali ini, tunggu saya di video selanjutnya.